Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Hari ini kami Najmuddin Family akan makan-makan di Kopi Klotok. Tepatnya yang lagi happening di Kota Yogyakarta. Kami berhubung jaraknya jauh, jadi berangkatnya dari mulai jam 3 pagi. Kita akan subuhnya di perjalanan. Oke, kita sudah di area tol menuju Kota Yogyakarta. Berhubung tolnya baru sampai Boyolali, pengerjaannya lagi dikebut katanya. Dari Solo ke Yogyakarta tolnya, jadi kita masih tetap kalau dari Jawa Barat keluarnya dari tol Boyolali. Pagi-pagi cukup indah pemandangan di jalan raya tol ini. Sangat kita nikmati alurnya. Ini suasana sekitar jam 6 pagi. Suasananya sangat indah sekali. Masih di daerah Jawa Tengah, yaitu ya Pekalongan ini. Oke, kita kebut langsung, kita kejar waktunya. Akhirnya kita sampai di pintu tol Boyolali. Nah, itu menurut map ya. Ini pintu keluar yang sangat tepat kalau kita mau ke Yogyakarta. Kita akan ke Kopi Klotok. Yang lagi happening, yang temanya mengusung makan di tepi sawah ya. Bancaan bersama keluarga. Jadi sangat seru dan sangat nikmat pastinya. Terutama makanan lodehnya. Oke. Akhirnya kita sudah mendekati ke daerah Kopi Klotok. Ya memang ini daerahnya pesisir ya. Kalau yang saya lalui ya masuknya ke Sleman ini. Oke. Jalannya sempit tetapi cukup ya nyaman lah. Akhirnya kita sampai. Kita saksikan gimana keseruannya Najmuddin Family makan di Kopi Klotok. Itu ya. Prediksi ke sini. Di sirian sungkar ke sini. Artis pada ke sini. Kuling. Mana sih? Itu makan prediksi lagi ini. Prediksi lagi sama? Itu kesananya ke dalamnya. Belasa mana? Gimana makan? Enak banget. Udah mau muter aja dulu sini. Sini antrinya di sini. Alhamdulillah, yang lamanya ngantri akhirnya saatnya kita ngambil menu makanan. Di sini yang terkenal adalah sayur lodeh, berbagai macam sayur lodeh. Terutama ada yang saya favorit, lodeh tempe, lodeh waluh, lodeh kacang, dan lodeh
terong. Mantap pokoknya. Ada pindang crispy ya. Ada tahu tempe. Ada yang paling fenomenal yaitu pisang dan kopinya di sini. Oke, akhirnya kita cari tempat yang mendekati yang pernah dipakai syuting oleh Prediksi. Jaya jaya jaya. Oke, di sinilah ternyata tempatnya. Sudah vaksin apa? Monggo. Jadinya. Jadi ada air tuh, dia main foto di ada ngantri. Awas di final. Mau mau hiji ini. Hiji. Ini yang enggak pakai. Si Aa mengganggu ih. Nyawur ku dia. Nyawur bapak terewel. Enggak apa-apa sih yang lain. Teh. 10 form. Ada yang datang itu namanya. Bukan gitu ngalangin ayah, oke teh ngambuk doi. Si ganut apa si ayah sorangan, ampun. Ini kumarek bener ya suara. Si A-nya. Tak bunda kata tu kan tiang. Seragam batik. Di kopi klotok ini pertamanya ya memang hanya pisang goreng plus kopi susunya. Akhirnya ternyata banyak pengunjung dan mendengar saran. Ya akhirnya menu lodeh, sayur lodeh dan aneka makanan lainnya yang tradisional, yang happening, yang ya sangat dinikmati dan digemari oleh para manusia Jawa Indonesia. Dan selanjutnya juga di sini diutamakan tentang kejujuran. Jadi makan sepuasnya dengan sesuai pengakuan tetap kita bayar. Dan harganya cukup ekonomis. Bagi yang berkunjung ke Yogyakarta, mampir disempatkan untuk ke Kopi Klotok. Oke, inilah daftar harganya. Rame pisan. Eta, bunda, bunda. Selanjutnya jangan lupa pula kita ambil pose foto di area Kopi Kloto. Oke. Alhamdulillah akhirnya kita beli oleh-oleh di sini di depan di pintu gerbang ada oleh-oleh. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Saya Airi wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.